selamat malam kepada semua. Dan selamat malam kepada semua penonton yang berada di studio dan juga yang berada di rumah. Saya akan membincangkan sebuah topik yang menarik, iaitu bagaimana kita di kalangan pekerja yang berkejaya untuk menangani stres ataupun tekanan. Okey. Seperti yang kita semua ketahui, apabila kita menghadapi tekanan atau stres, ini juga akan memberi kesan kepada orang. Ini juga akan memberi kesan kepada orang yang berada di sekeliling kita, terutamanya keluarga kita. Antara tips yang pertama ialah kita harus kembali kepada pencipta kita. Antaranya kita hendaklah sentiasa berdoa atau melakukan amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kita dengan pencipta kita. Seperti melakukan tidak seharusnya mengadu di Facebook atau di laman-laman kita yang menggambarkan kita sedang berada dalam keadaan yang tertekan. Boleh, tetapi tidaklah seharusnya berlebih-lebihan. Kalau kita tertekan, maka apabila kita tertekan, kita mengadulah kepada dia yang satu. Kita tulis pada Facebook dia. Kita angkat tangan dan berdoa. Jangan sesekali kita menganggap doa kita itu tidak mempunyai nilai. Tips yang kedua adalah kerana Allah Maha mendengar dan dialah yang Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Tips yang kedua adalah kita meluangkan masa bercuti bersama ahli keluarga kita atau kawan-kawan kita. Tips yang ketiga. Ini adalah kerana di samping bercuti, kita juga dapat berkongsi cerita bersama keluarga kita, rakan-rakan kita. Oleh yang demikian, segala apa yang kita rasa kita dapat luahkan dan mereka dapat memberi pandangan supaya kita dapat menambah baik. Dapat mengurangkan tekanan yang kita alami. Tiga. Tips yang ketiga ialah kita boleh mencuba sesuatu aktiviti yang mana sebelum ini kita tidak pernah lakukan. Contohnya bungee jumping. Tuan-tuan dan puan-puan tahu apa bungee jumping itu? Bungee jumping ini adalah satu aktiviti di mana kita berada di ketinggian dalam lebih kurang 100 hingga 300 meter. Contohnya di atas jabatan. Contohnya di atas jabatan. Tapi itu bukan guna.